Sebelum kamu tonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya untuk dapatkan video update dari aku. Item bahan yang kamu butuhkan, yang pertama adalah gel aloe vera. Di sini aku pakai merek Natura Republic. Kamu bisa pakai merek apapun ya. Yang kedua, air mawar. Aku pakai yang merek Viva. Lalu aku tambahkan hydrating toner. Di sini aku pakai Hada Labo. Kamu bisa pakai hydrating toner apapun ya. Lalu vitamin E, aku pakai yang Natur E. Dan botol pump kosong. Yang terakhir, spatula dan corong kecil. Pertama-tama kita siapkan dulu botol pump kosong. Lalu kita masukkan gel aloe veranya ke dalam botol pump kosong itu dengan spatula. Cara lain, kalau kamu nggak mau langsung masukin ke botol pump-nya, kamu bisa pakai mangkok kecil, campur dulu di mangkok kecil itu, baru nanti masukin ke botol pump-nya. Tapi aku lebih suka untuk langsung campurin di botol pump kosongnya ya. Untuk ya aloe veranya, kita masukkan kira-kira setengah dari botol pump tersebut, atau kira-kira mungkin sekitar 3 sendok makan ya, 3 atau 4 sendok makan. Lalu kita tambahkan hydrating oil, hydrating tonernya. Kamu bisa masukin sekitar setengah sendok makan atau satu sendok makan ya. Lalu campurkan air mawarnya sampai botol pump-nya penuh. Terakhir kita masukkan vitamin E-nya. Setelah itu kamu kocok sampai cairan, semua cairan dalam botolnya tercampur rata. Setelah semua cairan tercampur rata, kita coba ya. Hasilnya cairannya itu nggak terlalu kental ataupun nggak terlalu encer, dan cairannya ini gampang banget meresapi kulit. Kalian bisa lihat kan? Cairnya langsung meresap gitu. Oke, selamat mencoba.